بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan sahabat seluruhnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Engkau lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku dan leraikanlah lisanku agar mereka memahami kata-kataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Salima. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Fatin. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa Sama. haluki, ya ukhti? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ana tayyiba, fi sihhatin wa afiyah. Sabahul Alhamdulillah. khair. صباح النور. الله يحييك. سوري، حياك الله. حياك الله. حياك الله. أيوه، الله يحييك. طيب، الحمد لله، أهلا وسهلا بكم إلى صفحتي. وماذا نقول؟ مساء الخير، صح؟ مساء مساء الخير. الخير untuk semua para penonton نعم. yang telah bersama-sama dengan kita. Comment, comment. Apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Min aina نعم. antum? Ana min Makkah. وأنا من جدة. طيب، أهلاً وسهلاً. وعليكم السلام أستاذة عزيرة، أستاذة زينون من سنغافورة، صح؟ نعم. سلام 10 سفر. طيب، الآن سكرانغ ني نحن في 11 سفر. 11. Tapi tak tahu 11. lah ada نعم. setengah. Memang kalau di kalender di Singapore, Malaysia mungkin ada juga di Saudi ni kalender dia tulis bertulis 10 sofar. Tapi kalau Yes. ikut kalender daripada kiraan Saudi, dah hari ni dah 11 sofar. Okay? Sebab dia Itulah cakap. saya yang kalender yang saya buat tu kan, ramai juga yang tanya saya hari ni sebelah macam yalah satu hari lain berbeza. Jadi saya mula saya pun ingatkan saya yang salah, bila saya check betul, tapi rupanya memang ada kalender yang kiraan dia lah, kiraan dia dua yang berbeza. Oh yes, okay. Sebab tu kalau macam semalam kan dari berita rasmi dia nak umumkan pembukaan. Oh no, dia nak melancarkan aplikasi yang Iktamarna. Yes. Dalam berita rasmi mereka kata dalam dilancarkan pada 10 Safar. Safar, Jadi which semalam is lah. yesterday, kan? Yes, yesterday 10 Safar. Jadi betul lah kalau ikutkan kalender sini, hari ni sudah 11 Safar. Okay. Yes. Waalaikumsalam ya Ustazah Zainun. Kemudian ahlan wa sahlan Nadia Nawawi. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Ustazah Nur Zakia, Ustazah Zainun. Masa Unur, syukran. Ustazah Nur Masa Shimah, Ustazah Rokiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hajah Zaza, Ustazah Nur Hayati. Waalaikumsalam. Semua yang berikan salam, kita sebut-sebut nama dulu. Ustazah Zubaida, Ustazah Nur Hadza, Ma'ana. Nah. Aywa. Assalamualaikum bil'ain, dengan ain. Alaikum. Ana Nah, Mishah Ala, lain. Ustazah Rukia. Ya, waalaikumsalam semua. Ustaz Anas Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Nadia min Besut. Min Bisut. Terengganu. Baik, Ustazah Nani Hurif. InsyaAllah wa iyaki. Semoga Allah rahmati juga. Okay, Alhamdulillah. Ustaz Mas Tahir. Waalaikumsalam. Ustazah Azira, doakan kami di Sabah agar COVID ini pergi jauh-jauh. Allahumma rfa'anna. Allahumma rfa'an ahl Sabah. Allahumma rfa'an Sabah. Corona. Amin. Baik, Amin semoga ya Allah Allah. mengangkat daripada ahli-ahli atau penduduk Sabah, daripada Sabah sendiri, Yes. Corona virus. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, jadi sekarang kita telah sampai ke episod yang ke Belajar Lahjah Arab episod 28. Masya Allah. Okey, dan topik hari ini merupakan
Topik hari ni hari apa? Topik hari ni hari apa? Jadi Yes. insya-Allah kita akan belajar cara sebutan. Mungkin semua orang tahu kan, sebab kita punya dalam bahasa Melayu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak jauh Yes. beza sebutan dengan Arab, dalam Dengan bahasa Arab. yes. Tapi kita tak boleh nak aplikasikan, kita tak boleh nak apply sebutan Melayu kita tu untuk hari-hari dalam Arab. hari Arab. Jadi yang tu yang kita Yes. nak belajar. So pertama sekali nak cakap pasal hari, kan hari. Kita kena tahu lah hari dalam bahasa Arab. Tulisan dia al-yawm. Al-yawm. Day. Yawma. Yawma, yes, Yawm. day. Yawma. Yes. Al-yawm. Okay, al-yawm adalah hari. Okay, ma hadzal yawm. Ma, hari apa. Jadi kita akan belajar satu persatu sebutan hari dalam bahasa Arab dengan lahjahnya yang tepat. InsyaAllah. Okay, kita tengok lagi kalau InsyaAllah. ada yang bertanya soalan atau sebagainya. Waalaikumsalam, Umi. Ustazah Wardah, waalaikumsalam. Bardu. 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 Bardu? Ana min Kuala Bardu. Lumpur. Kan kalau macam orang Arab sini, bardu tu maknanya aidan. Juga. Aidan, kan? Mungkinlah kalau betul dia punya sebut berdua. Oh ya, ini dah tersiap. Oh, berdua. Kita bahasa Jawi, bahasa Arab. Yes. Oh yes, like and share dan jazakillah khair. Dan untuk semua khair. Yang telah share, jazakumullah khair. Ustazah Jamalia. Waalaikumsalam. Ustazah Ilma. Sedang memandu, dapat dengar. Yes, tak apa. Dengar tak apa, tengok jangan. Yaumul Sulasa. Okey, Suzan Iswaniza, kita akan dengarkan apakah cara sebutan. Baik, hari ni hari Selasa lah. Lah hari Isnin, sah? Jadi kita mulakan dengan hari Yaumul Isnin. Isnin. Kita mulakan dengan hari Isnin, Suzan Fatin, betul? InsyaAllah. Baik, hayya insya nabda. Hayya nabda. Bismillah. Hayya yang ni jom. Okay, hayya, jom. Baik, hari Isnin . Untuk hari Isnin dalam bahasa Arab, al-ithnaini. Okay? Tapi kita waqafkanlah semua pada akhir dia. Al-ithnain. Okay, di rumah boleh ikut-ikut dengan kami. Ulang sekali dengan kami. Al-ithnaini. Au. Al-ithnain. Yes, ithnain. Yes. Okay, Yes. Jadi memang kita pun dalam bahasa Melayu, hari Isnin. Isnin, okay? Tapi kita menggunakan S. Kalau yes. yang lahjah Arab yang betul, yaum, jangan cakap yaum Isnin. Yaum, nin tu dah betul, nin. Memang kita akan habiskan waqaf dengan nin. Isnin, isnain. Okay, isnain, yes. dekat dah tu. Tapi kita kena guna huruf sa. Okay, huruf sa. Jadi, al-ithnain. Al-ithnain. Yes, kalau kita tambah perkataan hari, okay, kalau kita tambah perkataan hari, tadi saya dah ajar untuk cakap hari adalah al-yawm. Macam kaifa haluka al-yawm. Al-yawm sanadrus. Kita akan belajar pada hari ini. Tapi kalau kita nak gabungkan perkataan yaum dengan hari, al di depan tu, okay, al yang di depan ni, kita buang. Okay, dia tak jadi oh, al-yawm, yes. bukan al-yawmul isnain. Dia akan jadi yawmul isnain. So, dia bila sambung, al-yawm dengan al-isnain, alif lam di al-yawm dihapuskan, jadi yawmul isnain. Okay, Masya Allah. Mandi. Kita teruskan. Mandi. Yes. Isnin. Atau orang suka kata Senin. Hari Senin. Yes, okay. Bahasa Indonesia. Yes. Yeah. Okay, seterusnya kita pergi ke hari Selasa. Okay, Selasa. Kita menggunakan S kan? Dalam bahasa Arab, bunyi dia lebih kurang juga. Tapi kena guna dengan lahjah dia, sebutan dia yang betul. Iaitu As-Sulas. As-Sulasa. As-Sulasa.
Sulasa. So dia Yes. ada mat, tak boleh sulasa. Ah, satu dia menggunakan. Sulasa. Yes, dia satu huruf sa. Sa bukan S. S tu kan yang S dalam bahasa Melayu kita gantikan kepada Ta. sa. Okey. Asu la sa. Ah, ada dua mat kat situ, betul. Yes. Jadi kalau kita masukkan hari ni hari aliyaum, kita kata hari ini, hari ini hari Selasa. Jadi kita akan cakap aliyaum yaumus sulasa. Al-yawm hari ini yaumut sulasa, hari Selasa, Tuesday. Kalau kita nak gabungkan hari Selasa, hari Isnin, hari tu kita kena buang dia punya alif lam. Ini kaedah dalam bahasa Arab. Okey, tapi kalau kita nak cakap hari ini al-yawm, kita guna dia punya alif lam. Okey, cuba kita tengok macam mana yang mereka boleh macam ikuti mana? Atau tidak. Yes. Hari apa? Al-yawm. Yawmul Isnain. Taib. Barakallahu fik. Fatahallahu alaik. Sudah Zubaida. Bahasa Melayu berdua. Berdua. Oh, ya, berdua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, betul. Aidan. Aidan, kalau yes. dalam bahasa kita kata dia punya panggil apa? Lahja. Cakap Amiyah. Amiyah. Dia tak kata Aidan. Ana Aidan kan, kita juga, saya pun gitu, saya pun Ana Aidan. Tapi mereka di sini, di Arab Saudi lah, saya tak tahu macam mana lahjah yang Mesir ke atau Syria kan, mereka kata bardu. Bardu, Ana, bardu, saya juga. Bardu dengan kaman juga kan Ustazah? Kaman, Ana kaman. Kaman, Ana kaman, Ana bardu. Yes. Okay. Waalaikumsalam semua yang baru masuk. Ahlan wa sahlan. Ana min qadah. Ahlan wa sahlan Zasania. Yaumul Isnain. Okey Umi Rafi'ah, Isnain tu jangan guna S, sebab kalau kita guna S dalam kita rumikan dia, dia jadi kita akan sebut sin. Is. Jadi nah. Sin. Tapi kita nak huruf sa. So huruf sa kita eja sebagai TH. Isnain. Hakadha al Isnain. Supaya kita sebut pun dengan lidah keluar sikit. InsyaAllah. Waalaikumsalam semua yang baru. Okay, jangan lupa untuk share. Okay, kita belajar hari-hari dalam bahasa Arab dengan lahjanya yang betul. Okay, Selasa pula As-Sulasa. Ini juga Ustazah, sama juga Umi Rafi'ah, Ustazah Rafi'ah. Kita nak gunakan As-Sulasa. Kita guna TH. Sebab kalau kita eja S, dia automatically kita akan baca Su. Ni Su. As daripada As. Kan alif lam masuk dekat fa tu, kita dah menggunakan ATH. As. Yes. Sula. Sa. Okay. As. Sula. Sa. Okay. Mahazal yaum. Ustazah Warda. Yaumul Isnain. As. Sula. Sa. Masya Allah. Mumtaza. Mumtaza. Masya Allah. Yaum. Sula. Sa. Aywa. Sah. As. Sula. Sa. Yaum. Yaumus. Sula. Sa. Ustazah Nur Hazza minta sahih. Yaumul Isnain, sahih, Masya Allah. Tapi tak ada alif. Sahih. Kalau sahih, sahih. Ni sahih. Betul. Okay. Yes, betul macam tu, Saudara Rafi'ah. Yes. Okay, kita pergi ke hari yang seterusnya, iaitu hari Rabu, Wednesday. Rabu, Wednesday. So, dalam bahasa Arab, Al-Arbi'ah. Al-Arbi'a. 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 Beza tak Surah Fatin? Rabu. Rabu. Rabu ni yang lain daripada yang lain. I mean from Arab to Arabic. I mean Arabic to Malay. Dia lain. Yalah, dia lain cuma ada raw. Dia cuma ada raw dengan ba je. Rabu. Yes. Ain dia tak ada. E dia tak ada. Tak ada. Kita tak boleh nak kata dengan orang Arab hari Rabu, Rabu, Rabu. Tapi mereka mungkin boleh tangkap lah yaum, kan? Sebab tak ada, sebutan dia adalah sedikit Rabu, Arum. Jadi kalau kita masukkan perkataan hari, okay, kata-kata hari ini, atau kita kata ghadan, ghadan, besok. Ghadan. Bukan ghadan. Bukan esok Selasa. Jadi kalau kita kata hari Rabu, al-yaum,
Ba'da Hari ghadan. Rabu. Yaumul, okay, yaumul Arbi'a. Yaumul Arbi'a. Yes. Yaumul Arbi'a. Dia ada Ain, Hamzah, Alif, Hamzah. Jadi dia panjang sikit, Yaumul Arbi'a. Tapi bukan Nah. orang Arab dia cakap Yaum Rubu'. Ada tak? Tak, macam tak Ada pernah tak dia dengar sebut eh? pula. Yaumul Rubu'. Rubuk. Yaumul Rubu'. Saya Rubuk macam macam ada. kata suku. Eh. Betul. Oh, Yaumul. okey. Saya macam terdengar-dengar. Kalau tak silap saya lah. Kadang-kadang mereka pun short form as Yaumul Rubu'. Faham, Katanya faham. macam ada. Tapi dari itu cakap Amiyah lah. Okay, kalau dia Amin. punya fusha dia. Al-Arbi'a. Okay, ada A tu kena panjang dua harakat sikit. Jadi tulisan dia Al-Arbi. Apostrophe lah kita kan faham sebagai A. Semalam kan bila saya mati-mati ingat mereka akan yang apps baru i'tamarna. Kita pun tak tahulah sebenarnya macam mana ejaan dia kan. At last bila officially keluar apps i'tamarna tu, rupanya ejaan mereka E-A-T-M-A-R-N-A. Ah, You know? yes. Ah. E-A-T-M-A-R-N-A. Yes. Diorang macam mana ya? Diorang bila tu Rumi kan bahasa Arab. Diorang cakaplah kita kan Tamarna, kita eja T A M A R N A. Diorang akan ikut kalau bahasa Arab ada ta, mim, ra, dia buat T M. Oh, tapi ta tu jadi T. Jadi it It yeah. man Tak, tamarna. actually i itu mungkin kita fikir ia lah, ia dorang lah kan. Tapi ta tak ada. Patutnya ta ada. Typo kot eh. Benda official boleh typo orang sini. It's Marna. Okey lah, jadilah. Yang penting dah keluar dah benda tu. Baik. So, kita tadi mana tadi? Yaumul Arbi'a. Okey? Nah. Kita tengok macam mana Yaumul dengan mereka. Arbi'a. Nah, waalaikumsalam semua yang baru masuk, yang berikan salam. Naam, Yaumul Arbi'a, Ustazah Zubaida. Wednesday, Nah. Al-Arbi'a. Yes, Umi Rafi'a. Yaumul Arbi'a. Betul, Masya Allah. Nah. Ustazah Haliza, Yaumul Arbi'a, Al-Arbi'a, Masya Allah. Good. Okay, semua yang yang respon. Ustazah Rohina, Yaumul Arbi'a. Yes. Nah. So, kita boleh tambah lagi hari lain, Insya Allah. Hari Insya yang Allah. keempat dalam minggu. Hari Yeah. Khamis, okay? Hari Khamis. Wednesday, Thursday. Okay, Thursday. Al-Khamis. Al-Khamis. Yaumul Khamis. Al-Khamis. Yaumul Khamis. Yes, Yaumul Ulang dengan Khamis. kami. Okay, dia... Dia kena sebut, anda kena sebut, kena cuba juga applykan dia punya mad-mad. Macam tadi, Yaumul Yes. Arbi'a. Kalau anda seandainya sekadar sebut Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, tak jadilah Tak hajah jadi. dia. Yaumul Khamis. Mata hadha? Yaumul Khamis. Ah, Khamis. Kena juga ada dia punya mad. Al-Khamis. Jadi kha, kha. Jangan Hamis atau Khamis. Yaumul Atau Khamis. Kha. Khamis. Ha, jangan kata Yaumul Khamis. Yaumul Kha. Khamis. Nah. Hey. Kenapa mereka namakan Arbi'a? Isnin. Present tak? Sebab okay, okay, diorang nanti kita kan. Akan. Nanti kita akan ya. Nanti kita akan pada Okay. akhir. Baik. Yes. Yaumul Khamis. Hari yang keempat lah. Kalau adalah hari Empat. Kerja kan. Baik. Seterusnya. Hari Jumaat, Jumaat, kita Jumaat, tapi menyalahi kaedah harakat dalam bahasa Arab. Kalau hari Jumaat, yes. dalam bahasa Arab, Al-Jumu'ah, Al-Jumu'ah, ki'atun, Al-Jumu'atu, ya, matikan Al-Jumu'ah, Yaumul Jumu'ah. Al-Jumu'ah, Yaumul Jumu'ah. Okay. Okay. So kita tengok Al-Jumu'ah. Ada Ain kat situ. Kena Friday. Tekankan Ain. Al-Jumu'ah. Jumu'ah. Jumaat. Kita kalau nak melayukan ni Jumaat. Kita tak ada Jumaat. Jadi Jumaat. Tak jadi. Kita kena sebut. Kena tekan bahagian tengah kerongkong kita. Jumu'ah.
Ya, sama juga apa tadi? Al-Arbi'a, Ahad. Kan? Ahad. Semua tu huruf-huruf terungkung. Okay, Yaumul Yes. Jumu'ah. Jadi kita ada, na'am, ada surah Al-Jumu'ah. Okay? Okay, Nah. baik. Saya tengok yang lain macam mana. Yaumul Khamis, Thursday Al-Khamis, Yaumul Khamis. Na'am. Naam. Ustazah Faridah Umar, ahlan Ahlan wa wa sahlan sahlan. biki. Ustazah Siti Aziza, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Sarah Abdul, Waalaikumsalam. al-yawm astati' li akhdur. Al-yawm astati' li al-hudur au ahdur bidun kha. Okay, dia tak ada kha. Ha, ahdur. Yes. Naam. Nah, yawmul jum'ah. Ustazah Nur Hayati, aywa, masyaAllah. Yaumul Jum'ah. Naam, Ustazah Nur Hazza. Yaumu. Oh, Hazza, Pak. Typo. Oh, ya. Naam. Cari Sah. huruf ya. Di dua titik. Naam. Yaumul Jum'ah. Masya Allah. Taib. Bidun. Okay, Tadi Mumtazat. tu. Bidun. Wow. Yaum. Ustazah Aywa. Zubaida. Ustazah Zubaida. Yaumul Jum'ah. Laisa Naam. Ma fi waw. Naam. La yujad. Semua waw hapuskan, sambungkan semua dia sekali. Jumu'ah. Jim. Jim, mim, ain, ta. So kita Naam. dah sampai ke hari apa? Weekends. Weekend. Okay, yes. Weekends, weekends. Tadi tu weekdays. Weekdays apa mereka kata dalam bahasa Arab, ada tak disebutkan weekdays? Yaum. Okay. Dia cuma kalau weekdays, weekdays. Weekend, weekends mereka kata hujung minggu dan yaumul utlah lah nihayatul usbu. Nihayatul usbu. Rasanya tak ada kot weekdays kan? Mereka kan? Tak ada weekdays, weekends kan? Jarang. Kalau kita ada hari bekerja, hari cuti. Atau yaumul hujung minggu. Yaumul amal mungkin. Yaumul. Yaumul amal. Lepas tu yaumul utlah. Nah. Ya, yaumul utlah adalah yaumul utlah. Mungkin. Yes. Okay, jadi hari Sabtu. Hari Sabtu dalam bahasa Arab as-sab. Okay? As-sabtu kalau kita bariskan. Kalau kita waqafkan as-sabt. As-sabt. Kalau masukkan yau hari Sabtu, yaumus sabt. Yaumus sabt. Atau okay, as-sabtu. Atau bila wakafkan as-sabt, dia kena juga bagi hak bunyi dekat ta tu. Ada t, t, apa ham saya rasa. Yes. Ada ham, ada yes. Desiran. Bukan kata desiran, ada bunyi macam mana tu macam ada keluar angin lah. Bagi ham, keluar angin, yes. As-sabt. As-sabt. Yeah. Yes, tapi dia tak perlu sampai ba tu pala lebih. Tapi tak perlu. Macam baca Quran pula. As-sabt. As-sabt. Tak payah macam tu. As-sabt. As-sabt. Sikit je. Yes. As-sabt. Itulah dia. Okay. Yang as-sabt. Yang as-sabt. Dia sikit sekadar bunyi. Okay, yes, tapi jangan sampai yang as-sabt. Itu taklah. Itu nanti jadi huruf-huruf sa. Okay. Saturday. Yes, Saturday. Ya, Sabtu. Kita panggil Sabtu kan? Naam, Sabtu. Okay, dan akhir Sabtu sekali kita punya yaumul utlah, hari cuti kita adalah Al-Ahad. Okay, hari Ahad, which is Sunday. Eh? Sunday. Yes. Al-Ahad. Tak payah Ahad. Ahad tak nak. Ahad. Hmm. Kalau masukkan yaum, yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Kena ha. Ahad. Yes. Yaumul Ahad. Sunday. Ahad. Okay, Sunday. Okay, Masya Allah, kita tengok dulu apa komen mereka. Macam mana Sabtu, Saturday, As-Sabt, Yaumul Sabt. Okay, Ustazah Rafi'ah, kalau kita nak masukkan ni sebab As-Sabt ni, dia adalah Alif Lam Syamsiyah. Alif Lam Syamsiyah yang mana kita tak sebut yaumul sab. Bila dia sin, kita tak sebut dia nyelam. Kita masukkan ke sin. So yaumus sab. Okay, seperti Ustaz Haliza. Yaumus sab. Yes, macam ni. Yaumus sab.
Ya, weekend dalam Arabic macam mana? Itulah dia, weekend. Dalam Arabic kita consider Nihayatul. as nihayatul usbu', hujung minggu. Hujung Ataupun minggu. yaumul utlah, hari cuti. Nah, mereka namakan hari cuti. Ustaz Sarah Abdul, laysa sabt. Haha, at-taliba jadid, na'am. As-sabt, yaumul sabt. Nah, yaumul ahad, bisin. na'am. Ustaz Aziza, hadzal yaum al-ithnain, yaumul thulatha, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jumu'ah, yaumul sabt, yaumul ahad. Masya Allah, barakallahu ustaz. Nah. Hatta Ustaz Azira bil-shakl. Jamil. Eh, bil-harakat. Ma hadha al-yawm? Jamil. Apakah hari ini? Al-yawm, hari ini adalah yaumul isnain, yaumul thulasa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jumu'ah, yaumul sabt, yaumul ahad. Masya Allah, tabarakallah. Batal. Barakallahu fikum. Ini semua, kalau diorang sekolah, ustaz-ustaz, bila jawab-jawab itu kan, ya batal. Ya batal. Kalau untuk perempuan pula, mereka selalu panggil apa? Ya habibi. Atau ya bunayyati. Yes. Ya habibati. Masya Allah. Okay. Masya Allah. Zajuzira juga. Naina. Ini dengan dalam bahasa, dengan tulisan Rumi dia. As-Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis. Jumaat, Jumu'ah. As-Sabt, Al-Ahad. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin Ustazah Sarah Abdul tadi tanya yaumul utlah, kan? Yaumul utlah macam mana cara nak eja? Saya akan type. Yaumul utlah, hari cuti. Hari cuti yang ni bi ain. Ain ta lam ta marbuta. Naam, hakaza. Yaumul utlah. Utlah. Yep. Yeah. Ha, dia jadi macam ni. Yaumul ut, ain tu dhamma, utlah, yaumul utlah. Atau tadi yang Ustaz Fatin sebut, nihayatil. Nihayatil, nihayatul usbu'. Nihaya tu maksudnya di penghujung. Usbu' maksudnya minggu. Yaum is hari, usbu' is minggu. So, nihayatul usbu'. Hujung minggu. Nihayatul usbu'. Weekends. Yes. Nihayatul usbu'. Weekends. Yeah. Jadi Ustazah Fatin, tadi yang kita nak sebutkan, kalau anda perasan, hari-hari dalam Arab ni, kenapa kita selalu mula dengan Isnin? Kalau anda perasan, dia punya, dia macam ada angka tau. Angka. Okay. Kalau ikutkan dalam bahasa, dalam Arab, hari Ahad adalah permulaan hari. Hari pertama, Naam. Ahad. Okay, Ahad. Naam. Satu, Wahid. Perasan tak? Naam. Wahid. Mm-hmm. Al-Ithnain adalah hari yang kedua. Kedua. Ithnain. Wahid, Ithnain. Thulasa. Kemudian, As-Thulasa, hari yang ketiga. Salasa. Salasa. Kan? Lepas tu, kita punya Al-Arbi'a refers to hari yang keempat. Arba'a. Okay. Mm-hmm. Kemudian Al-Khamis refers to hari yang ke-5. Khamsah. Kan? Khamsah. Kemudian dah tak adalah lepas Khamsah tu. Sittah. Kemudian kita ada Sittah. Al-Jumu'ah. Kita tak namakan Sittah ke Sudahsah ke apa kan. Kita Al-Jumu'ah untuk hari Jumaat. Kemudian hari Sabtu. Sab'ah. Hari yang ke-7. Sab'ah. Hari yang ke 7 lah. Ketuk takkan tegur 7. Yes. Ahad. Ketujuh lah. Ha. Yang terakhir adalah hari Sabt. Sab'ah. Jadi. Hari Jumaat tu di kita lazimkan dengan sebab hari yang daripada root word. Jama'ah kan. Ustazah Salimah. Maksudnya berkumpul. Ya, eh? Masya Allah. Eh? Hari yang berkumpul. Hari yang mereka berkumpul untuk solat Jumaat. Yes, hari raya orang-orang mingguan, hari raya mingguan orang Islam. Tu kalau anda perasan. Dan kita yang di Saudi memang kita permulaan hari kerja kita adalah hari Ahad, hari yang pertama. Hari ini adalah hari yang kedua mereka belajar, anak-anak belajar, mereka bekerja di Saudi. Yang kedua. Kan betul tak? Yes. Anda perasan tak hari?
Masya Allah. Jadi Jadi Ustaz Zubaidah. Nihayatul Usbu' di Saudi apa ni adalah Jumaat wa Asad. Naam. Jadi hujung minggu Naam. di Saudi adalah Yaumul Jumu'ah dengan As-Sabt. As-Sabt hari yang terakhir. Tak Terakhir. selesai memang Naam. ada sebenarnya ada sebab kenapa hari Ahad tu diletak sebagai hari yang pertama. Dia ada kaitan juga dengan ayat Quran. Tapi saya lupa dia punya petikan di mana. InsyaAllah saya cuba cuba rujuk balik. Dan kalau saya jumpa, kita akan kongsikan. Atau siapa yang di sini mungkin tahu tentang kenapa hari yang pertama bermula dengan hari Ahad. Kan? Ada dia punya ni menurut hari dalam Al-Quran. Yes. Okay, Masya Allah, Ustazah Nurhazah. Ya, baru perasan lah Ustazah macam hari cuti di Johor. Kan? Kerja Ahad hingga Sabtu, Jumaat, Sabtu cuti ya. Kerja Yes, Ahad hingga. Johor dan Kedah saya rasa di Ya, Malaysia Masya yang Allah. buat. Yes. Masya Allah, Lajina Saya Da'wah, rasa ni Masjid abang saya. Al-Fatihah. Ah, Masya Allah, Mumtaz. Saya, Masya Allah. Allah ya'atikum al-afiyah. Kemudian, Nihan, Rehan Abdul Hamid. Waalaikumsalam. Kaifah haluki? Okey, Nihayatul Usbu'. Ustaz Zubaidah, naam. Nihayatul usbu' adalah hujung minggu tapi nihayatun dengan ta'un marbutah. Marbutah. Ta' marbutah iaitu seperti ini. Ta'un marbutah. Yes. Nihayatul. Okey, ini dia tak bulat, Naam. tak marbutah. Naam, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita pun dah Okay. sampai ke penghujung rancangan untuk episod kali ini. Iaitu hari apa? Naam. Mahazal yaum. Okey, jadi insyaAllah semoga anda semua dapat manfaat melalui hari-hari yang dah biasa InsyaAllah. kita sebut harian. Dan anda pun mungkin tak asing lah sebenarnya dalam kalimat-kalimat Yes. bahasa Arab hari untuk kita. Sebab kita menggunakan, kita ambil daripada root word dalam bahasa Arab. Daripada bahasa Arab. Cuma Yes. kalau kita nak sebutkan dia dengan bahasa Arab, kita harus sebutkan dengan lahjahnya yang Yang betul. betul, yes, betul. Anda semua dapat. Macam sebenarnya kalau ikutkan bahasa Melayu ni memang banyak kita pinjam dari bahasa Arab. Betul, banyak. Tapi cuma bezanya is kita punya makhraj. Macam contoh, Betul. saya rasa sabun bahasa Melayu tapi dalam bahasa Arab dia sabun. Yeah, So tu. dia ada beza sikit. Bunyi lebih kurang tapi ada beza dari segi makhraj. Sebab tu kadang-kadang kalau kita orang kita nak ejek-ejek kan, nak kira nak inilah bahasa Arab, kita akan just panjang-panjangkan matkan kita punya bahasa Melayu, betul tak? Macam P. Ramli suka buat kan? Yes. Yes. Tambah Anak, al saja. anak. Tambah al je kat depan tu. Ya, betul. Jadi itulah dia, insyaAllah kita akan pelajar lagi benda-benda yang baru dengan lahjah sebutan yang baru pada hari Rabu ni insyaAllah InsyaAllah. kalau tiada aral. Jadi maaf daripada awal hingga akhir rancangan kalau ada kekurangan, dan semoga anda dapat manfaat yang banyak daripada kelas kita yang very simple ni insyaAllah. Dan jangan lupa InsyaAllah. kongsikan kepada semua. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, terus setia bersama saya Ustazah Salimah Hasim. Dan bersama saya Ustazah Fatin Daud. Dengan hashtag kita, kita cakap Arab. Sampaikan walau satu ayat. Manfaat buat manfaat untuk untuk umat. umat. Okay, salam sayang dari saya Ustazah Salimah Hasim dari Mekah. Dan salam sayang dari Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.